Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, para dermawan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menerima bantuan dari Bapak Ibu dermawan, yaitu kurang lebih 7,5 juta ya, 7,5 juta. Dan tentunya dana tersebut akan kami manfaatkan untuk beli mosek yang di depan. Jadi rencana besok masih perlu akan kami beranjakan ya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nur Hayati binti Harun dan saudara-saudaranya. Jadi ada 8 nama di sini. Tentunya kami menyampaikan banyak terima kasih, mudah-mudahan menjadikan amal jariah dan tentunya nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dermawan, tentunya saya ke depan juga masih berharap ya. Jadi saya tidak fokus pada satu sumber dana dari siapa, tentunya kami sifatnya secara umum ya. Jadi kami berharap sekali ke depan ada bantuan lagi. Jadi tentunya akan kami gunakan untuk kelanjutan dari pelaksanaan rehabilitasi ataupun renovasi pembangunan Masjid Al-Iman ini. Catnya nanti akan saya pakai yang motif itu. Jadi kesannya itu pakai kayak batu alam kan begitu. Jadi tentunya kalau kita hitung itu per meter perseginya kurang lebih ada sekitar 250-an ya. Kalau kita pakai yang sudah jadi tentunya juga tidak bisa karena ini ada lekuk-lekuk dan sebagainya. Tentunya harus pakai cat yang bentuknya seperti motif keramik gitu atau motif marmer lah gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian, para dermawan, khususnya untuk pembangunan Masjid Al-Iman ini, dan berharap mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa cepat selesai. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan ya, jadi memang kami masih mau menyelesaikan masalah pegangan pintu Mas Ibu. Jadi di sini ada sekitar 10 set ya. 10 set kemarin itu kalau satu anak itu satu setnya sekitar 1.200.000. Berarti kalau 10 berarti kan sekitar 12 juta ya. Itu pun kemarin masih agak kecil. Kalau yang agak besar kemarin sekitar 1.400.000 itu satu set. Untuk ongkos ini jadi memang ini untuk sementara masih dari swadaya masyarakat sekitar ya. Kita ambil jariah yang masuk, kadang kita pada hari Jumat itu pasang kotak gitu untuk ditaruh di situ, dan itu yang kami pergunakan. Termasuk untuk mimbar, ini mimbar kami memang agak kesulitan ya, jadi itu ternyata barangnya itu kalau sudah ready itu berarti sudah ada yang pesan gitu. Jadi ini juga perlu kemarin itu masih proses dirakit ya. Jadi kurang lebih ya sekitar 2 minggu lagi kira-kira sudah nyampe di sini ya. Jadi jadi nanti langsung kita finishing. Jadi kesana kan masih mentah Mas Ibul. Jadi di sini nanti langsung ada yang agennya yang bisa untuk proses finishingnya itu. Terus masalah pemasangan kaca atas itu sebetulnya kami kan sudah jadi ya. Tinggal pemasangan aja gitu. Jadi kami juga sangat berharap menunggu ini dari Bapak Ibu sekalian, dan tentunya tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih berkenan untuk menambah pendanaan untuk menyelesaikan Masjid Al-Iman ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tentunya nanti akan disampaikan oleh Pak Takmir ataupun Pak Samsul selaku pengurus Masjid Al-Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua donatur yang telah banyak mengikhlaskan jariahnya untuk pembangunan masjid ini benar-benar semakin banyak infak dan jariahnya dan semakin banyak pemberian atau ejol dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jariahnya semakin banyak lagi sehingga pembangunan masjid ini akan lebih cepat selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rp7.500.000. Oke, okay, benar nggih, Pak? Ini sambungan video yang semalam ya. Hari ini hari Ahad. Apple dapat kabar kalau musiknya sudah dibelikan. Nah, itu guys, mana? Nah, itu musiknya untuk dipasang di sini. Semalam panitia kan cakap kalau uang itu akan terus dibelikan muzik. Kita lihat ya musiknya. Ini dia. Ini katanya tak silap panjangnya muzik nih 1 meter 20 atau 30 gitu guys. Tadi panitia WhatsApp Apple kalau musiknya sudah datang. Jadi Apple terus ke masjid. Apple nak cepat-cepat upload videonya kan. Ini ada berapa kotak ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 22 kotak. Dan satu kotaknya nih isinya 2 pieces. Nah, untuk coraknya guys seperti ini. Ini coraknya tebal banget guys. Ya Allah, berat. Oke. Dan ada tambahan juga untuk mozaik. Ini itu pun uangnya kan ada lebih. Itu harganya berapa ya? 6 juta berapa gitu, terus lebihnya uangnya dibelikan ini juga. Bisa dibuka enggak ya? Waduh. Di sini nggak ada orang guys, panitianya sudah balik. Gimana cara bukanya? Ah, tak payahlah. Oh iya, ini tempat Al-Qur'annya. Masih kayak gini guys, Al-Qur'annya pun sedikit ya guys, dan tempatnya juga kayak gini. Ini kalau dibelikan satu almari yang bagus bisa ditata dengan rapi guys. Ini sisa mozaiknya yang lama. Ini juga yang tebal guys. Ini dibuat tulisan yang dekat atas itu segini tebalnya. Ini yang mozaik yang biasa. Nah, yang tulisan di atas itu guys, tuh. Nah, yang ini pegangan pintu belum guys. Ini ada berapa? Satu pintu tuh 2 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 pegangan pintu. Kalau depan belakang ini sama ini berarti 20 pegangan. Tapi itu kan keluar dalam kan satu set gitu guys. Jadi ada 10 set pegangan pintu. Oh ya, ini yang untuk yang menyumbang. Nah, orang sini sekitaran guys. Ada juga yang tak ditulis ya. Yang Apple buat vlog nih hanya yang dapat donasi dari luar aja guys, dari seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Inggris dan lain-lain. Untuk pembangunan masjid ini terbuka ya guys.
Pontianak menyisihkan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid Al Iman ini boleh, puasa Pepul. Ini terbuka untuk semua orang yang nak menderma pembangunan masjid, guys. Oke, mungkin itu aja vlognya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, ha. Ingat, ha. Subscribe, ha.